Hai, halo Horas, apa kabar? Ketemu lagi dengan aku, Gary Mandru. Jangan lupa untuk subscribe. Kita kan nge-reaction, ini ada yang request agar saya nge-reaction Reja bawa aku penghulu, bawa aku ke penghulu. Oke, penasaran ya. Kemarin dia di Kermila Jago, Poppy Mercury juga barusan aku reaction Jago. Nah, ini lagu Lesti. Langsung aja 1, 2, 3. Oh, ini masih tempat yang sama ya. Oke. Wow. Ini Lesti harus ngeliat. Ada mirip Lestinya suaranya. Wow. Gila banget ini ah. Bener kan ada sedikit suara Lestinya itu, guys. Pelafalannya sama kayak Lesti, suaranya emang bulat banget. Wow. Yes. Asik. Nah, suara rendahnya sama kayak Lesti. Kuat dan bulat. Wow. Ada sedikit mirip dengan suara Lesti. Sama-sama bagus ini Lesti harus ngeliat. Aduh, pengen duet dia dengan Lesti di Indosiar. Hah. Wow. Wow, mirip banget dengan Lesti. Iya, yeah. Asik. Tapi gayanya, nyanyinya tetap Reja. Gila, dangdut, slow rock, pop, tetap dangdutnya dia ada loh cengkoknya. Wow. Jengkoknya ada, guys. Aduh. Wow. Aku sampai gak nyangka aja gitu ya, nyanyi pop bisa. Jarang loh penyanyi pop itu bisa dangdut. Biasanya nyanyi dangdut itu bisa pop. Tapi dia bisa, guys, nyanyi dangdut. Wow, aduh, ini cengkoknya. Wow, tarikan-tarikannya itu juga enak banget. Ini fans Lesti, ini harus trending ini ya. Iya. Yeah. Wow. Mirip banget dengan Lesti suaranya. Wow. Yang terakhir itu enak banget. Sayang. Suaranya udah Lesti mirip.
Aduh, nggak tahu lagi ngomong apa Reza. Cengkoknya itu guys, enak banget. Itu aku bilang tadi, penyanyi pop kalau nyanyi dangdut susah, nggak bisa. Tapi dia bisa ya. Cengkoknya itu sama dia saat kayak nyanyi pop. Bagus. Speechless. Aduh, nyanyi dangdut jago, multi talenta banget ya. Aduh, aku bingung lah jadinya. Ini genrenya dangdut dan dia bisa dan dibabat habis gitu ya. Oke, suara saya sudah habis. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa untuk subscribe. Kalau yang mau request Reja boleh. Lagu apa aja biar kita reaction. Terima kasih. Horas.